Jumpa lagi teman-teman dengan saya. Di sini saya mau bikin video dan videonya saya mau mempraktekkan energi music box tanpa batas gitu ya. Jadi energi untuk music box sepanjang masa kayak gitu. Dan sudah saya persiapkan di sini ada panel surya serta ini ada music box ya. Gitu ya guys ya. Dan alat ini bisa teman-teman pasang di kebun-kebun misalkan ya. Kebun-kebun itu kan teman-teman butuh hiburan juga ya. Sekarang sudah ada produk baru semacam ini, music box. Dan di sini saya mau praktekkan bagaimana cara agar music box itu kita tidak perlu mencharger ya. Jadi otomatis akan nyala sendiri pada siang hari dan akan mati sendiri pada saat sore hari manakala sudah tidak ada cahaya matahari, begitu guys. Nah, misalkan kalau kita di kebun-kebun ya guys ya, daripada kita sepi, mungkin lagi sibuk dalam mengerjakan pekerjaan harian di perkebunan, kita bisa memasang alat semacam ini di apa namanya kandang ternak atau tempat yang lain ya, yang tempat untuk kita istirahat di kebun. Jadi alat-alatnya itu hanya sederhana saja, kita butuh satu unit panel surya 50 watt peak atau mungkin 30 watt peak juga bisa ya. Kalau saya untuk praktek ini menggunakan yang 50 watt peak karena saya hanya punya yang ini kayak gitu ya guys. Kemudian yang kedua otomatis music box-nya ini guys. Music box ini secara otomatis dari awalnya dari pabriknya kan sudah ada baterainya ya. Nah, baterai itu kekuatannya tidak begitu lama sahabat. Hanya beberapa bulan mungkin itu sudah mulai drop ya. Sebentar lagi kita harus charger, sebentar lagi kita harus charger. Sementara alat box ini, music box ini kita mau pasang di kebun, kan jadi capek. Kembali charger, habis kembali charger, bolak-balik ya sahabat ya. Sehingga bikin capek. Nah, di sini saya punya ide. Kalau di kebun itu dipasang panel surya, kemudian ditambah satu alat lagi. Ini namanya step down ya. Step down ini yang multifungsi, bisa kita atur sesuai dengan kehendak kita outputnya ya. Dan ini kebetulan saya adanya hanya punya yang 20 ampere, jadi saya pergunakan ini. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan yang kurang dari 20 ampere juga boleh-boleh saja ya, nggak masalah gitu guys. Karena kebutuhan dari music box ini 5 volt paling maksimal 1 ampere begitu guys. Jadi nanti yang pertama yang kita sambungkan seperti biasa dari panel surya ke input step down, kemudian kita atur step down ini agar outputnya itu sesuai dengan kebutuhan music box yaitu 5 volt saja gitu ya. Nah, setelah kita atur nanti kita butuh ini guys, cek ini guys. Nah, cek charger ya. Cek charger ini kan bisa didapatkan di charger yang sudah rusak, itu bisa dimanfaatkan guys untuk nanti kita masukkan ke input charger dari music box kayak gitu ya. Otomatis nanti akan connect dan bisa nyala gitu guys. Ini bisa menggunakan barang bekas saja. Kalau yang step down pasti teman-teman harus beli. Belinya ya yang 10 ampere boleh lah atau 5 ampere juga boleh, yang lebih kecil. Karena lebih kecil ampernya itu harganya akan lebih murah begitu sahabat. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham belum ya? Baik, barangkali untuk teman-teman yang masih pemula ya, masih bingung, akan saya ulang lagi alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama ini adalah harus ada panel surya ya, ini untuk menangkap cahaya dari matahari. Kemudian yang kedua ada step down. Yang ketiga ini kabel bekas charger HP itu ya guys ya. Dan yang keempat pasti harus ada music box-nya seperti ini atau music box yang lain gitu ya. Yang penting input DC-nya itu 5 volt ya gitu guys. Jadi nanti kalau nggak ada cahaya seperti ini masih mendung, kita masih bisa mendengarkan musik. Demikian guys.
Ini berarti kita membangun energi untuk musik box tanpa batas sepanjang masa gitu, guys. Selama ada cahaya, kita masih bisa musikan di kebun ya, sambil kerja gitu ya. Jadi kita bisa sambil musikan di sana tanpa kita harus mencharger baterainya gitu, guys. Kalau pagi hari otomatis ada cahaya, musik box akan bunyi itu ya. Dan nanti kalau setelah sore sudah tidak ada cahaya, musik box akan mati karena sudah tidak ada energi yang ditangkap dari panel surya untuk menginput suplai ke musik box gitu, guys. Sudah paham ya? Oke, kalau begitu akan saya tes saja, guys. Langsung ya, guys ya, cara perangkaiannya, cara merangkainya itu seperti apa, bisa teman-teman lihat di video saya ini dan kita belajar bareng-bareng. Yang pertama kita ambil dulu ini kabel dari output panel surya kita, sahabat. Nah, ini dia. Kita tes dulu ya, biar teman-teman itu percaya bahwa meskipun mendung, ya, ini mendung, sahabat. Mendung sekali. Aduh, mohon maaf gerak. Lihat. Tuh, mendung, tidak ada matahari ya. Itu, tuh. Tapi nanti kita cek. Bisa menyalakan lampu ini tidak ya? Oke, kita langsung sambungkan saja biar nggak usah banyak waktu ya. Nah, itu bisa nyala kan? Nah, jadi kalau di kebun, kalau sudah terpasang alat seperti ini dan sudah dirangkai seperti ini, kita nggak pusing-pusing lagi untuk bolak-balik charger baterai musik box ya. Secara otomatis dia akan bunyi sendiri manakala pagi hari ada cahaya, kayak gitu, guys. Setelah kita ketahui bahwa ada arus yang didapatkan dari panel surya, maka ini kita masukkan ya, guys, ke input step down, kayak gitu, guys. Untuk teman-teman yang pemula, hati-hati dalam menginputkan kabel ini, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, secara otomatis step down ini akan rusak ya. Yang ground atau yang negatif kita masukkan ke negatif. Pelan-pelan, karena untuk urusan listrik memang harus pelan-pelan ya. Untuk elektronik itu nggak boleh buru-buru. Kalau buru-buru salah, fatal akibatnya, sahabat. Kalau teman-teman mau merangkai alat seperti ini untuk menginput musik box ini, pakai saja step down yang 5 ampere ya, guys ya. Nggak usah 20 ampere yang seperti yang saya miliki ini. Karena ini saya memang untuk uji coba. Jadi saya menggunakan yang 20 ampere. Nah, kita sudah menginputkan ya. Tuh sudah bisa dilihat ada cahaya tuh. Nah, ini ada cahaya yang masuk ke step down. Kita tes dulu kebutuhan dari musik box ini. Nah, ini guys ya. Ini adalah 5 volt, maka di sini outputnya kita setel 5 volt ya. Caranya kita menggunakan avometer, alat tes ukur ya, atau mungkin alat yang lainnya yang bisa mendeteksi arus atau voltase yang keluar dari step down ini, guys. Sudah saya sediakan avometer untuk mengukur tegangan yang keluar dari step down berapa ya. Nanti kita setel sampai ke 5 volt.
teman-teman kalau sudah dipasang seperti ini di kebun teman-teman itu, kita bisa bisa ini apa ya namanya ya, bisa betah ya sahabat ya, kita di kebun bisa betah. Karena musik pop ini akan bunyi sendiri, dan apa namanya, bisa untuk menghibur manakala kita lagi capek-capek habis kerja gitu ya, kita dengerin musik gitu guys. Aduh, teman-teman harus sabar kalau memasukkan ini guys, ini memang sangat rawan sekali. Tadi sempat terjadi arus pendek guys, tapi alhamdulillah tidak rusak ya, aman. Di sini bisa dilihat volt 17 ya, 17 volt yang dikeluarkan dari step down, maka kita turunkan agar menjadi 5 volt saja, kita atur di step downnya ya guys ya. Nah, tuh lihat sudah mulai turun. Terus sampai ke 5 volt. Nah, terus bawah 7 volt, 6 volt, 5 volt lebih sedikit. Nah, 5 volt lebih 1 ya, 5,1 ya guys ya. Nah, 5 volt guys. Nah, ini adalah voltase yang dibutuhkan untuk mensuplai musik box kita. Sekarang kita tinggal sambungkan dari kabel step down ke musik box. Oke guys, kita lepaskan yang ini dulu. Nah, kemudian kita sambungkan kabel yang ini guys ya, bekas dari charger HP ya, kayak gitu guys. Dan teman-teman jangan sampai terbalik, dalam memasang kabel ini harus dites dulu ya, mana yang positif mana yang negatif ya, nanti kalau terbalik bisa bahaya dan musik box bisa rusak. Kita sambungkan yang positif sudah, kemudian kita sambungkan lagi yang negatif ya sahabat ya. Sekarang sudah tersambung guys, output dari step down sudah tersambung ke charger ini ya, kabel charger ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke music box. Oke. Nah, sekarang kita cek ya guys ya, kita lihat guys, itu ada lampu merah ya, tuh lampu merah, artinya step down sudah bisa mensuplai musik box kita guys. Kita cabut kalau nggak percaya, itu nggak ada kan. Tapi kalau kita masukkan di sini, nah itu ada ya guys ya. Oke, sekarang kita setel. Mohon maaf, ini nanti dalam pengecekan saya nggak menggunakan musik ya, karena nanti kena hak cipta. Nah, nanti saya pakai mikrofon saja. Oke sahabat, ini sudah bisa disetel ya. Aduh, ini biar enggak susah, ini step down-nya taruh di sini aja ya guys, takutnya konslet. Oke, kita tinggal mengetes apakah musik box ini sudah bisa berfungsi.
Iya. Musik box sudah bisa berfungsi, guys. Nah, bisa teman-teman praktekkan ya. Ini sudah bunyi, guys. Jadi kalau teman-teman mau apa ya namanya ya, mempraktekkan di lapangan silakan. Ini nanti bisa kita pasang di kebun-kebun ya, di kandang atau di tempat lain. Ya biasanya itu sekarang itu sudah modern ya. Kalau kerja di manapun di kebun pun kita butuh penghibur yaitu musik. Maka cobalah pasang seperti yang saya rangkai ini ya guys ya. Ini akan nyala terus pada saat siang hari dan pada malam hari akan mati sendiri karena tidak ada cahaya yang dikonversi dari panel surya untuk mensuplai musik box. Ini artinya energi musik box sepanjang masa, demikian guys. Silakan teman-teman bisa dipraktekkan di kebun-kebun ya yang mau dikasih musik. Cara penggunaan merangkainya seperti ini saja. Kita butuh alat yang sudah saya sebutkan tadi di depan, kemudian kita rangkai. Oke? Jadi di kebun full musik sepanjang masa dengan energi matahari. Hai gitu guys. Terima kasih guys sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, silakan di like di subscribe agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten baru yang lebih bermanfaat. Terima kasih.